mengalami cedera bahu. Sudah berapa lama? Sudah dari 2019. 2019. Jadi hampir 2 tahun ya. Pas waktu nyemes gitu, saya kira ya kebanyakan nyemes kayak gitu, Pak. Terus ini sakit gitu. Sakit, sudah dipijit ya? Sudah pernah dipijit. Berapa kali? Berkali-kali. Berkali-kali, ya. Pak. Terus banget. Terus. Apa? Kok bikin kan? Wah, ki. 11 juta lah kira. Nopo nih. Eh? Tak tuku reha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Siawan, MCO Massage Center Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Grobogan ya, atau Purwodadi. Purwodadi, ya. Purwodadi ini dengan Mas siapa? Mas Aldi. Aldi mengalami cedera bahu. Sudah berapa lama? Sudah dari 2019. 2019. Jadi hampir 2 tahun ya. Waduh, main voli. Ya main voli kan cuma hobi kalau ya. Sore ngoten, Pak. Ya, jadi ini cederanya udah coba kronologisnya sampaikan cederanya, masih ingat enggak? Ya pas waktu nyemes gitu. Saya kira ya kebanyakan nyemes kayak gitu, Pak. Terus ini sakit gitu. Sakit, sudah dipijit ya? Sudah pernah dipijit. Berapa kali? Berkali-kali. Berkali-kali, Pak, lupa sih. Ya, ini jadi ini sakit ya. Coba sekarang sakitnya pada saat apa? Tes coba tangannya. Dikirain segini. Itu gak bisa ya tuh? Bisa. Eh? Gak bisa. Sudah gak bisa ini? Coba lagi. Sudah montok ya? Sakit ya? Oh, coba yang kiri. Wah, los ya. Oke. Ya. Sakit ini? Sakit. Sakit ya? Ya. Oke. Taib. Yo, siap. Ya. Gila mas. Tegak aja, lek. Sakit? Hmm? Itu ototnya jos sih. Tegap. Ya, tegap, relax. Jangan ditahan lu ya, kalau nggak kuat bilang. Tidak kuat ya. Sakit. Sakit aja. Jangan ditahan. Wah, dari ototnya jos sih. Kamu ngarit ya? Kenapa? Ngarit ya? Atlet. Suka ngarit ya? Gue tenang pas malam minggu ngerti nih futsal pernah. Oh. Ini. Gak tembus sih. Jangan ditahan. Aduh. Sakit gak nih? Sakit. Hmm? Sakit. Gak ada ekspresinya sama sekali. Padahal sakit sekali ya? Sakit, Pak. Tapi diem tok. Tak betahke deh. Kayak bengok isih enggak. Kayak kan pro. Coba cek. Coba. Gak naik ya? Atas apa ngirin, Pak? Wah, atas banget. Atas. Ya.
Gue kayak semaput. Apa? Kok bikin apa? Aduh. Aduh. Salah iki. Salah konten. Waduh, ya awake jos banget ya. Matus banget ya. Pro dadi terkenal Blandongnya ya. Kamu Blandong? Boten ya, Pak. Kamu Blandong ngerti enggak? Blandong ya tukang cikwe jati. Ini tangannya kok Blandong iki. Jos banget. Kuliah kok, Pak. Di mana? USM. Oh, USM. Okay. Ambilnya? Teknik elektro. Oh, ya, elektro. Nenol, nenol lah. Nyambung kabel. Yo, itu kan dari luar Dewi. SMK ini kan belum ada listrik. Oh. Ini nggak mati. Iya. Sakit gak nih? Boten. Ah. Yang pas ngoten itu ya. Coba cek tangannya. Set. Enten, Hah? Hah? Udah bisa? Sakit nih. Oh. Pun mari tenang nih, Pak. Eh? Pun mari. Loh, lebih itu. Kok tadi gimana tadi? Coba. Di awal saat ngatain aja abot. Nah, sekarang? Oke, Pak Singki Bon. Ini ya, karena nggak pernah dilatih, jadi sudah bisa ini. Nah, nggak sakit kan? Bukan. 6 menit, Pak. Serong tahun 6 menit deh. Nggih, tak kira dhisik pun ilang atau iku pun mari tak kulo. Tak kira niku. Ternyata di akhir-akhir itu kumat mali kok suwi banget ngoten. Aku turu nggih, mboten sakit tilem ngoten. Wah, ki. Sebelah juta. Lah kira. Nopo niki? Eh? Tak tuku ora, Ha? 11 juta. Eh? Oga. Oga, tinggo, tinggo coba, tinggo. Ah, tak tuku 15 juta. Kayak gini apa, Pak? Loh, usah, oke. Oleh apa, Pak? Oleh apa, Pak? Bukan oleh. Eh? Bukan oleh. Lah, yo, tak tuku 15 juta. Boleh tak kayak emang, bener. Oh, gak, jadi apa, oke. Gila oleh apa, Pak? Sak dirijini, tapi. Sak dirijini. Ngamur. Ngamur. Atau tak kayak ini, bener nomor. Ya, enggak. Nah, ini jimat ini ya. Sisi diwat-wat ya. Nah ini sudah. Nah ini kamu kan sudah. Tadi kan rasakan sakit nih. Sakit banget lah. Ya tapi gak sakit kan. Beda. Ini sakit. Mayar. Sakit. Ya sekarang. Susah. Ini dah. Satu, dua. Selesai nanti. Oke, ya. Kita akan reposisi. Nah, seperti itu juga sih. Tekap. Relax. Iya. Orang tahun kok ya. Cek lagi. Set. Gus. Ini jambi-jambi, Pak. Hah? Saya digerai pakai jambi-jambi tadi. Manjir banget. Tapi aku ngomong go jambi-jambi enggak, Bang? Hah? Oh, jadi go jambi-jambi. Enak ya. Oh, iya wis enak toh. Jadi Mas siapa tadi namanya? Mas Aldi ini mengalami cedera yang cukup lama yaitu bulan apa tahun berapa tadi? 2019. Ini sudah 2001. Paling tidak hampir ya 2 tahun mengalami cedera bahu yang belum dibetulkan secara sempurna. Nah, jadi kalau cedera ini belum disembuhkan secara sempurna, ini akan mudah kembali atau mudah terjadi cedera berulang. Ya, makanya kalau cedera itu sembuhkan secara sempurna supaya mainnya jadi enak dan sempurna. Itu. Ya, ini.
Jadi perlu diingat, habis ini tidak boleh langsung main. Ya, latihan penguatan dulu. Ya, penguatan dulu, stretching dulu, supaya ototnya siap. Kalau ini dimain lagi, ototnya belum siap, kena lagi, jauh. Malah ya tak juru ke badminton. Sakit toh, habis itu, nah, iya, ini nggak boleh. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada teman-teman semua. Ya, jadi ini informasi Mas Aldi ini mengalami cedera yang cukup lama, mengalami namanya spasme, yaitu kekawan pada otot yang menyebabkan roomnya terbatas. Ya, sehingga gerakan tadi sakit. Jadi metode saya ini adalah merilis otot, mereposisi sendi. Nah, kalau ototnya sudah rilis, sendinya sudah reposisi, tentu perlu yang namanya latihan penguatan. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi cedera berulang. Kalau ototnya belum siap, main lagi ya percuma, kena lagi. Ya. Itu paling enggak berapa? Kita enggak bisa menentukan berapa minggu, berapa bulan, jadi tergantung latihannya. Makasih ya, Bos. Halo. Makasih, Bang. Ya, sehat ya? Ya. Wes enak ya? Makasih bener loh. Oke. Okay. Terus hatiku. Celong. Terima kasih. Jos. Ya. Sehat ya? Benar ya, Pak. Mau bayar. Ya, bentar. Nanti gini, nanti terima kasih banyak. Nanti dengan admin ya, kalau itu tidak boleh berulang loh ya. Ya maksudnya gitu, enggak boleh seminggu, enggak boleh. Jadi nanti bertahap. Bertahap ya, Pak. Oke. Aku terima kasih. Siap, siap. Sehat selalu. Iya, udah enak toh? Ya. Sudah lega kan? Ya enak. Oke, ya. Ya. Oke, oke. Oke, cukup. Sudah dulu.